Oke coy, pagi ini kita akan sarapan di sarapan paginya Ibu Asma. Dari depan Taman Remaja masuk ke arah kolam renang, kemudian belok kanan ke arah SMP 14. Ini kita berada persis di sebelah kanan jalan sebelum Masjid Nurul Huda. Kalau ke kiri ke SMP 14, kalau ke kanan masuk ke Kutu Bersih. Itu masjidnya. Kita posisi ada di samping masjid. Pagi Bu, masih ada Bu nasi gebuknya Bu? Masih. Minta Goro lontong apa? Makan sini bisa? Goro mau lontong mau nasi gebuk? Nah, tapi kan lontong apa nasi? Nasi gemuk? Iya. Nasi gemuk satu, lontong satu Bu. Itu nasi gemuknya coy. Dikasih bihun. Udah tinggal sedikit ya Bu ya? Sudah mau habis tinggal ini. Sudah mau habis. Kasih teri. Kasih. Sudah mau habis tinggal 2 piring sih Bu. Pakai kuah ada? Pakai Bu. Oke, kasih sayur coy. Jadi ini seporsi harganya cuma Rp6.000 sudah sama telur. 6.000 pakai telur, kalau nggak pakai telur 4.000 coy. Nasi gemuk tuh. Kalau hari Minggu bukanya tetap jam 6, Bu. Iya. Jumat tutup ya. Berarti kalau hari Minggu tutupnya lebih cepat ya Bu ya? Iya. Habis tutupnya lagi. Ya. Ini kan kalau nasinya udah habis. Ngero. Kasih ya Bu. Kita makan di sini aja, coy. Tuh gorengan-gorengannya juga udah habis tuh. Bakwannya habis ya, Bu ya? Tuh tinggal yang manis-manis aja nih. Ini kelasnya siapa, coy? Ini lontong sayur pakai telur Rp6.000. Nasi gemuk juga sama tuh Rp6.000 pakai telur bulat. Minumnya air putih gratis puasnya. Ayo kita cicip coy.